mudah bagi Simon Santoso untuk dan smash 6-14. Sukar bagi Simon untuk mengejar Sonny Berset yang kedua. Ketinggalan terjauh sekali di belakang selepas menangin set yang pertama. Cross match yang dilakukan oleh Simon Santoso. Masuk mata yang ketujuh. Tujuh mata di belakang Sonny Dikencoro. 7-14. Baru Simon bangkit untuk dia mencet mata demi mata selepas membiarkan Sonny berjauh sekali berada di hadapan. Sekali lagi kesilapan oleh Sonny menghantar bola agak tinggi di hadapan. Mudah dismatch oleh Simon. 8-14. Enam mata di belakang Sonny Dikencoro. Hantaran ke belakang itu cantik sekali oleh Simon Santoso memerangkap Sonny Dikencoro yang berada di hadapan. 9-14. Semakin menarik peranan set yang kedua ini. Pada awalnya dijangkakan Sonny akan mudah untuk menangi set yang kedua, tapi dia dikejar tapi kembali putih mata. 15-9. Lepas membenarkan Simon Santoso. Lima kali mengutip mata. Kembali servis di tangan Sonny yang kedudukan 15-9. 6 mata lagi untuk Sonny membawa peluang ini ke set yang ketiga set penentuan. Dengan persoalan lelaki. 15-9. Akhir peluang pertama yang sedang kita saksikan pada kali ini. Baiklah, kita akan kembali semula ke Angkasa Puri untuk berehat. Bagi bersama dengan Warta Jam 4, kita akan kembali semula selepas itu nanti. Baik, saudara, kita akan tinggalkan seketika kerana saya percaya juga permainan di antara kedua-dua pemain ini begitu rancak sekali sehinggakan para penonton tidak pasti siapakah yang perlu dan juga harus mereka sokong kerana apa yang ditunjukkan oleh Simon Santoso ini adalah semangat lawan yang cukup jitu dalam usaha untuk mencari kejuaraan yang pertama bagi dirinya pada pertandingan Super Series dan juga kejuaraan peringkat antarabangsa sepanjang 2008 ini. InsyaAllah kita akan jumpa lagi selepas Warta Jam 4 nanti. Assalamualaikum, salam sejahtera. Kita jumpa lagi selepas Warta Jam 4 untuk terus mengikuti sambungan final untuk men single. Dengan menyaksikan bagaimana kedudukan sekarang ini satu sama, Simon Santoso memenangi game yang pertama 21-19 tetapi Sonny bangkit dengan kemenangan 21-14. Jadi sekarang ini pertarungan untuk rubber game bagi menentukan siapakah yang bakal muncul sebagai juara terbuka Indonesia untuk persaingan lelaki ini. Indonesia yang sudah menanginya tapi tak tahu sama ada Simon ataupun Sonny Dikencoro. Jadi kita bersama dengan Harmi sekali lagi di Istora Senayan, Jakarta. Kita kembali ke Istora Gelora Bung Karno untuk peluang akhir terbuka Indonesia seorangan lelaki di antara Simon Santoso bertemu dengan Sonny Dikencoro. Ini adalah set yang ketiga kita saksikan kerana ketika kita berehat tadi. Pada set yang kedua, Sonny berjaya menangi set kedua dengan 21-14. Ini di set yang ketiga, Simon berada di hadapan 3-0. Mata pertama untuk Sonny, 1-3. Sonny yang meninggalkan jauh sekali Simon Santoso pada set yang kedua, 20-11. Tapi Simon
enggan memberikan kemenangan dengan mengutip 3 mata lagi sebelum mereka tamat pada set yang kedua 21-14. Set yang ketiga. Net yang cantik oleh Sony untuk mata yang kedua. 2-3. 2-3. Menang bagi terbuka Indonesia ini akan menerima $18,750 Amerika di tempat yang kedua, $7,500 Amerika. Itulah yang ada yang mereka akan menangi dalam perlawanan akhir terbuka lelaki. Makin sengit pertarungan di antara dua pemain perseorangan lelaki Indonesia. Net yang cuba lakukan oleh Santoso gagal. 3 sama. Mata yang ketiga untuk Sony. Yang ketinggalan 3-0. Di awal set yang ketiga. Kini dia berjaya untuk menyamakan kedudukan 3 sama. Lihat pada ranking dunia. Sony yang berada di hadapan. Dilihat pada ranking Super Series juga. Sony di hadapan. Ranking kedudukan pemain Indonesia juga Sony yang berada di atas Simon Santoso. Mula berada di hadapan Sony Dwi Kuncoro selepas ketinggalan 3-0. Kini dia di hadapan dengan 4-3. 4 mata berturut-turut yang diraih oleh Sony. Match yang cantik oleh Sony untuk mata yang kelima. 5-3. Sony belum menampakkan kelebihan dari segi pengalaman dan juga skill untuk merangkap pergerakan Simon Santoso. Mata kelima, 5-3. Dua mata di hadapan, Sony di kunci. Enam tiga. Sudah 6 kali Sony berjaya mengutip mata. Keluar. 7-3. 4 mata di harapan. 7 mata berturut-turut yang dikutip oleh Sony Dwi Kuncoro. Lagi keluar. Mata ke 8. 8-3. 5 mata di hadapan Simon yang meminta untuk bertangkis ditukar untuk menjadi angin lepas dia menyerahkan 8 mata berturut-turut kepada Sony. 8-3. Keluar pula sekali lagi. 9-3. 9-3. Apa terjadi dengan Simon Santoso? Mungkin dia gemuruh pada set yang ketiga ini. Dia juga terbuka Singapura. Dia ketinggalan agak jauh kepada Lee Chong Wei. Dan kali ini dia ketinggalan 3-9. Di belakang. Dan cantik oleh Sony untuk mata yang ke-10. 10-3. 10 mata berturut-turut. 7 mata di hadapan Simon pada set yang ketiga, set penentuan. Selepas dia tewas pada set yang pertama 21-19. Di set yang kedua dia menang 21-14. Di set yang ketiga mendahului 10-3.
Yes, thank you. Hujur mata di hadapan Simon Santoso. Simon perlu menamatkan kedipan mata oleh Sony. 10 mata berturut-turut sudah pun berjaya diraih oleh Sony. Kali ini masuk. Service 4-10. 4-10. Oleh Sony 11-4. Bola tanggung yang diantar oleh Simon Santoso. Half court tidak menjadi masalah bagi Sony untuk menamatkan, untuk mematikan bagi kedudukan 11-4. Mereka akan berehat seketika. Bertukar gelanggang pada set yang ketiga ini. 7 mata di hadapan bagi Sony Dwi Kuncoro. Selesa kedudukannya untuk memenangi terbuka persoalan lelaki terbuka Indonesia buat kali pertama, sekaligus memenangi hadiah $18,750 Amerika. 20 seconds. Hujung mata di harapan Samu Santoso. Tiga set menewaskan ketika menewaskan Bao Chunlai di peringkat paruh akhir. Tiga bertemu dengan Ronald Susilo pada paruh akhir. Musim yang kedua dimenangkan Joachim Persson dari Denmark. Saudara pada musim pertama menewaskan pemain Indonesia dan muda Indonesia Hartanto. Di set yang ketiga, kelebihan kepada Sony Dwi Kuncoro. 11-4 play. 11-4. 7 mata di hadapan. Jadi mainan Sony pada set yang ketiga ini, siap apa saja yang cuba dilakukan oleh Simon Santoso, berjaya untuk dibalas dengan baik dan berjaya untuk mengelirukan Simon Santoso. Mata yang ke-12, 12-4, 8 mata di hadapan. Smash oleh Simon Santoso, keluar. 13-4. 13-4. Makin jauh di harapan Sony. Meninggalkan lawannya dalam akhir, rakan dalam pasukan Indonesia. Kita mengangkat kali ini gagal. 5-13. 5-13. Tugas berat bagi Simon Santoso. Berada jauh sekali di belakang untuk mengejar. 8 mata untuk dikejar Samu Santoso pada set yang ketiga ini. Masuk. Gagal untuk diangkat oleh Sony untuk mata yang ke-6. 6-13. Tujuh mata ketinggalan. Keluar pula. Niat yang cantik dapat diangkat oleh Simon, menghantar ke baseline. Kaisan belakang tapi bola ternyata keluar. Satu keluar, terlihat sekali lagi untuk mata yang ke-14. 14-6.
Keluar sekali lagi 15-6. 15-6. Hantaran ke belakang oleh Simon tidak menjadi dalam peranan akhir ini. Sentiasa terkeluar sedikit. Di belakang garisan Inggeris untuk mata ke 15. Ke Simon untuk 7-15. 7-15. 15-7 bagi Sony, 6 mata untuk dia menamatkan set yang ketiga sekaligus menjuarai persaingan lelaki terbuka Indonesia 2008. Berjaya Sony di Guncoro untuk meraih mata yang ke-16. Hantaran harapan yang mudah untuk Sony Bikuncoro mengutip mata sebentar tadi. Empat mata lagi untuk dia bergelar juara persaingan lelaki terbuka Indonesia. Pudar harapan Simon untuk menang dalam perang akhir ini. 18-7. Terus bersemangat Sony untuk menamatkan set yang ketiga. Cantik sekali smash. Keluar 19-7. 19-7. Dua mata lagi. Perlawanan akhir yang pertama terbuka Indonesia 2008. Keluar hantaran ke kiri gelanggang. Simon untuk mata yang ke-8 bagi Kevin Santoso. 8-19. Mata akhir 28 untuk Sony Dwi Guncoro. Akan melakukan servis ketika terbukaan 28 mata akhir. Belum tamat lagi set yang ketiga, 9-20. Job is over, 9-20. Mata kemenangan bagi Sony Dwi Guncoro 21-9 pada set yang ketiga untuk menjadi persorangan lelaki terbuka Indonesia. Menewaskan Simon Santoso 19-21, 21-14, 21-9. Pada tahun lalu dia hanya mara ke peringkat sepuluh akhir. 2006 ke peringkat sepuluh akhir. 2005 peringkat sepuluh akhir. Ini adalah jumpaan yang kali yang ke-6 bagi dirinya. Pencapaian terbaik layak ke peringkat akhir dan memenangi terbuka Indonesia 2008. Memuaskan rakan senegara Simon Santoso. Lepas ini kita akan menyaksikan perlawanan yang kita nantikan pada hari ini, iaitu pertemuan di antara
Tony Gunawan dan Chandra Wijaya bertemu dengan Muhammad Zakir Latif dan Fahri Rizwan Muhammad Tasari. Akhir pergu lelaki selepas habis dengan hadiah untuk juara dan naib juara terbuka Indonesia 2008.